secara keseluruhannya saya rasa kena tambah, kita kena bercakap antara kawan, bercakap mengenai peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kita tak perlu macam nak push sangat komedi itu. So macam sangat bagi apa yang kenapa hari ini macam awak tak macam rambut tak berurus sangat. So dia boleh kita semalam bro bila saya balik kerja ini yang berlaku. So perbualan-perbualan yang macam itu. Tapi perbualan itu macam ada kelas dan orang boleh relate dan bahasa itu kena jaga. Kerana ini adalah radio, bukan awak dipilih di antara katakan 100,000 orang untuk bercakap didengar oleh orang lain. Bermakna awak seharusnya percakapan awak itu lebih baik daripada 100,000 orang yang lain. Kalau percakapan itu tidak sampai kepada peringkat itu, maknanya kena tingkatkan lagi benda itu. Supaya kita sedap bila dengar mereka bercakap tu, kita terhibur. Walaupun cakap tu simple, bukannya dia nak jadi pelawak pun tak perlu. Tapi sekali-sekala kalau lawak itu keluar, it's okay. Sebab pagi lah kita nak macam ceria benda macam tu. Tapi tak payah bahasa untuk lawak sangat. Bagi tahu mengenai keadaan trafik, bagi tahu macam amannya suasana, the weather, ya, keadaan cuaca, kalau harga ikan naik semalam, benda-benda yang macam tu yang boleh kongsikan sama dengan pendengar. Dan sekali-sekali kita selitkan kata-kata yang berbentuk inspirasi, yang tak semestinya macam kita nak apa ni, nak lecture pada mereka. Lebih pada perkongsian.